guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis panggilan Indosiar yang tayang hari ini 5 Oktober 2022 episode 193. Sepertinya kali ini Rama benar-benar sudah yakin dengan keluarga Brick tersebut yang ternyata memiliki kekuatan yang selama ini dicarinya. Hingga pada akhirnya kali ini tinggal satu yang harus dilakukan oleh Rama dan juga sang adik Dimas, yaitu menemukan keberadaan sumur tersebut, sehingga di mana nantinya di sumur itu seperti yang tertulis di kitab miliknya bahwa nantinya akan mengambil kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Lian dan juga Habibi di dalam sumur tersebut. Akankah kali ini benar-benar Rama akan secepatnya mencari dan menemukan keberadaan sumur itu sehingga bisa membawa seluruh keluarga Brick ke sumur tersebut dan nantinya akan mengambil satu persatu kekuatan-kekuatan yang dimiliki keluarga Brick tersebut. Namun, sepertinya kali ini tidak begitu mudah Rama akan mencari keberadaan sumur itu dan akan mengambil begitu saja kekuatan dari keluarga Brick itu. Semoga saja yang kita harapkan sebelum sesuatu terjadi dan Rama melakukan hal-hal yang nekat, yang kita harapkan panggilan-panggilan akan datang pada keluarga Brick ini untuk membuka identitas dari Rama yang sebenarnya, yang notabene Rama adalah keturunan dari musuh bebuyutan keluarga Brick di masa lalunya. Setelah sebelumnya di episode kemarin, Rama berusaha untuk mencelakai kita yang sedang tidak berdaya dan mencoba mencelakai kita melalui kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Rama. Namun sepertinya untung saja berkat panggilan-panggilan yang dimiliki oleh kita, kali ini usaha yang dilakukan oleh Rama untuk mencelakai kita sia-sia sudah. Kali ini kita berhasil menghindar dari gerobak yang ingin menabraknya berkat teriakan dan panggilan itu datang tepat pada waktunya. Hingga pada akhirnya aksi dari Rama benar-benar gagal. Dan kini Rama benar-benar harus mencari cara dan secepatnya mencari tahu di mana keberadaan sumur itu, sehingga dengan mudah nantinya Rama akan mengajak seluruh keluarga besar Lian dan juga Habibi ke sumur tersebut, sehingga dengan mudahnya akan mengambil kekuatan-kekuatan mereka. Namun kira-kira di manakah keberadaan sumur tersebut ya guys? Akankah kali ini Rama secepatnya akan menemukan keberadaan sumur itu sehingga dengan mudah akan mengambil kekuatan keluarga Lian dan juga Bibi? Semoga saja ya guys, kali ini panggilan-panggilan datang tepat pada waktunya sehingga mereka bisa tahu siapa sebenarnya Rama sebelum Rama melakukan hal-hal jahat yang sangat membahayakan untuk seluruh keluarga Brick tersebut. Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini, kira-kira panggilan-panggilan apa yang akan didapatkan oleh keluarga Brick untuk membuka identitas dari Rama dan juga Dimas. Makin penasaran, jangan lupa saksikan terus panggilan setiap hari tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih ya guys telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.